Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan tata cara menggunakan pH meter. Contoh yang pertama yaitu tanah yang belum menggunakan pupuk dino. Setelah itu kita coba dengan setelah penyiraman pupuk dino. Tanah yang belum menggunakan pupuk dino, kita coba menggunakan pH meter. Hasilnya seperti ini. Terus untuk cahayanya seperti ini. Ya, yang ketiga yaitu untuk kelembapan, hasilnya seperti ini. Semua ini tadi yang tanah belum menggunakan pupuk dinosaurus. Selanjutnya kita siram tanah ini dengan menggunakan pupuk dinosaurus. Pentingnya menggunakan pH meter itu untuk mengetahui kondisi tanah. Karena tanah tidak cukup disiram dan dipupuk saja, kita harus tahu kondisi tanah menggunakan pH meter untuk mengetahui kesuburan dan keasaman tanah. Oke teman-teman, sekarang kita coba ke lahan tanaman padi. Untuk lahan tanaman padi setelah kita pupuk menggunakan pupuk dinosaurus, pH-nya seperti ini. Dilanjut dengan cahayanya seperti ini dan kelembapannya seperti ini. Setelah kita uji coba di tanaman padi, marilah kita coba lagi di tanaman cesim. Uji coba ini juga sama, kita menggunakan pH meter, hasilnya seperti ini dan cahayanya juga seperti ini, juga kelembapannya seperti ini. Setelah kita coba di tanaman cesim, kita coba lagi di lahan tanaman bawang merah, karena bawang merah ini nanamnya dari benih, jadi masih mulai kecil-kecil. Kita coba dengan pH meter setelah di pupuk dino, hasilnya seperti ini, cahayanya seperti ini dan kelembapannya seperti ini. Dari bawang merah ini nanti kita coba lagi ke lahan tanaman selada hijau. Di tanaman selada hijau ini juga sama, setelah kita pupuk menggunakan pupuk dinosaurus, kita uji coba menggunakan pH meter, hasilnya seperti ini dan cahayanya seperti ini, kelembapannya juga seperti ini. Oke teman-teman, kegunaan pupuk dinosaurus ini yaitu untuk pembenahan tanah. Dari tanah yang kurang subur, setelah kita memakai pupuk dinosaurus, tanah kita menjadi subur. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pupuk dinosaurus. Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan.